Tema sharing saya pada malam hari ini adalah tentang pertolongan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Setahun yang lalu, saya masih bekerja di salah satu perusahaan PLA, dan saya hanya bertahan sekitar setahun di sana karena tidak ada damai sukacita, dan yang ada dipenuhi dengan masalah, dan setiap hari saya emosi, stres. Dan di sana penuh dengan persaingan politik yang tidak sehat, di mana saya bukan tipikal orang yang suka bermain politik. Tapi saya tidak berani keluar dari perusahaan itu dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya, kalau keluar saya mesti cari kerjaan baru. Terus saya mesti belajar lagi dari awal dan menyesuaikan diri di perusahaan yang baru. Terus saya juga nggak enak hati dengan teman dan petinggi perusahaan yang telah mempercayakan posisi tersebut kepada saya. Dan saya juga ingin belajar lebih lagi di bidang yang baru, dan pada saat itu saya menghandle bagian HRD dan logistik, serta warehouse. Dan di sana saya ingin belajar lebih lagi. Terus yang menjadi pertimbangan saya juga, apa yang mesti saya lakukan ketika saya keluar dari sana? Dan masih ada banyak lagi pertimbangan-pertimbangan yang lain yang saya pikirkan sendiri. Dan pertimbangan-pertimbangan itu yang membuat saya untuk tidak berani melangkah, tidak berani mengambil keputusan. Walaupun saya tahu di sana saya kerjanya tidak happy, saya di sana itu stres berat, dan ya semakin hari semakin berat, dan saya masih berusaha untuk betah-betahin di sana. Dan pada saat itu, saya hanya memakai kekuatan saya sendiri dan pemikiran saya. Saya tidak mengandalkan Tuhan di dalam pekerjaan saya. Saya tidak menyerahkan semuanya di dalam itu. Memang saya berdoa setiap hari. Dan saya berdoa, minta disertai di dalam setiap pekerjaan, tapi saya tidak menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Pada saat itu iman saya masih naik turun dan ya masih awal-awal gitu ya, masih belum stabil. Dan sampai sekarang saya juga masih berusaha untuk lebih setia lagi di dalam mengikuti Tuhan Yesus kita. Dan selama setahun di sana saya sakit-sakitan terus. Ini pengaruh dari stres berat dan kondisi emosi yang tidak stabil juga. Sampai suatu saat ketika saya kecelakaan, ada salah satu teman kantor saya yang tidak suka dengan saya, malah ngetawain dan ngeledekin saya. Yang ngomongin saya di belakang, terus. Tapi ya, saya diamin aja karena saya tidak melihat ataupun mendengarnya secara langsung. Karena prinsip saya, selagi saya tidak jahatin orang, nggak mungkin orang jahatin saya. Tapi ternyata itu salah. Belum tentu ketika kita nggak jahatin orang, kita tidak dijahatin. Tapi ya udah, itu urusan orang tersebut dengan Tuhan. Itu perkara dia dengan Tuhan. Saya tidak mau menghakimi, dan juga saya belajar dari pengalaman hidup sebelumnya. Ketika kita disakiti seseorang, obat yang paling mujarab untuk menyembuhkan luka itu adalah doain orang tersebut. Jangan membenci, jangan dendam, tapi doain aja. Dan dari sana saya belajar untuk mengasihi dan mengampuni, walaupun berat, tapi ya percaya aja Tuhan ikut serta di dalam setiap permasalahan kita. Dan saya percaya bahwa penghakiman itu milik Tuhan. Kita tidak berhak untuk menghakimi siapapun. Oke, dan terus karena saya sering sakit-sakit dan off ke Immanuel hampir sekitar 3-4 bulan, saya nggak ke sana. Ibu Ciledi dan teman-teman yang lain sempat menanyakan keberadaan saya. Dan yang ternyata saya nggak bisa hadir di Immanuel untuk ikut syafaat bersama teman-teman karena saya sakit terus. Dan pada saat saya memaksakan diri untuk datang ke Immanuel, saya minta tolong ibu doakan saya. Di situ ibu udah ngasih tahu saya, kamu pindah kantor. Karena kamu di sana itu kamu dikerjain. Tapi saya nggak nurut. Saya masih mempertahankan posisi dan pekerjaan tersebut dengan yaitu tadi pertimbangan-pertimbangan yang tadi.
mesti kemana lagi, kalau keluar mesti penyesuaian, mesti cari kerja baru, dan banyak pertimbangan-pertimbangan lain. Sampai di saat dimana saya sakit mah terus, dan sampai buang darah segar, sehingga masuk rumah sakit, di situ saya mulai ngerasa aneh dan takut, karena, wah, ini udah nggak beres. Tapi sebelum buang darah segar tadi, saya sudah tahu kalau saya dikerjain, tapi ya, saya agak plong karena saya sudah sempat didoain oleh Ibu, Om Nik, dan Cifinda. Sudah dilepaskan, tapi ya, serangan itu masih tetap berlanjut, yang berakibat saya sampai buang darah segar dan masuk rumah sakit. Di situ saya sadar bahwa ini sudah tidak benar dan tidak baik untuk fisik saya maupun untuk mental saya, dan tidak baik juga untuk diri dan keluarga saya. Karena kalau stres di kantor, efeknya ya orang rumah yang kena. Karena setiap saya pulang ke rumah, saya itu masih dalam emosi marah-marah. Terus tiap malam saya nangis karena kesel dikerjain, karena kesel diperlakukan tidak adil. Hingga stres tiap hari itu pasti stres kalau mau ke kantor. Pasti, aduh capek ya, aduh nggak deh nggak ke kantor, sampai stres berat kalau tiap hari itu mesti ngurusin, mesti ke kantor situ. Singkat cerita, saya dirawat di rumah sakit sekitar 10 hari. Dan pas selama saya dirawat itu, teman kantor hanya office boy yang ke rumah sakit menjenguk saya. Yang lain emang udah dipengaruhi oleh seseorang, sehingga tidak ada satupun yang berani ngejenguk saya ke rumah sakit, karena kalau ngejenguk dia akan dibully habis-habisan. Terus ya udah biarin aja. Dan setelah saya keluar dari rumah sakit, saya langsung ngajuin surat resign ke atasan saya dan ditolak. Namun ya saya sadar bahwa ini udah nggak bisa, saya sudah tidak bisa bertahan di sana terus. Kalau di sana terus ya bahaya buat saya. Di situ saya baru minta tolong sama Tuhan. Saya mau serahkan semuanya ke Tuhan. Saya bilang ke Tuhan, Tuhan tolong saya. Saya tidak mau sakit-sakitan begini terus, Tuhan. Saya tidak mau marah-marah terus. Saya tidak mau stres terus. Saya tidak mau ada dalam keadaan dan kondisi yang seperti ini terus. Saya mau keluar, saya mau bebas, Tuhan. Dan saya mau serahkan semua permasalahan ini ke tangan Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan tidak akan memberikan percobaan-percobaan di luar kemampuan saya ketika saya bersandar kepadanya. Seperti di dalam 1 Korintus 10 ayat 13 yang berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu, Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Nah, saya juga ingat ada satu firman Tuhan di dalam Matius 11 ayat 28 yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya pegang kedua janji Tuhan ini. Saya minta tolong ke Tuhan. Saya bilang, Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa penyertaan-Mu selalu, pertolongan-Mu selalu ada untuk saya. Dan Engkau akan membantu saya untuk keluar dari segala permasalahan ini. Dan benar, teman-teman, Tuhan semakin memberikan petunjuk kepada saya melalui orang-orang di sekitar saya. Mereka diminta Tuhan untuk memberitahukan kepada saya, kamu harus keluar dari perusahaan itu, kamu sudah tidak bisa stay di sana. Dan pada akhirnya, saya pasrah dan saya minta tolong ke Tuhan, Tuhan, tolong saya. Tolong saya di dalam proses resign atau pengunduran diri ini supaya berjalan dengan lancar. Karena saya sudah beberapa kali mengajukan surat resign dan selalu ditolak. Sampai akhirnya, saya memberanikan diri lagi untuk menyerahkan surat resign ke atasan saya, tapi dipending lagi. Kemudian saya tanya Tuhan, Tuhan apa yang harus saya lakukan? Dan Tuhan nunjukkan kepada saya, coba kamu menghadap direktur kamu. Dan ketika saya coba hubungin direktur, saya bilang, Pak, saya mau bicara, dan beliau menyanggupin, dan saya juga menghadap beliau.
saya ngajukan beliau, Pak, saya mau resign dari perusahaan PMA tersebut. Dan beliau sangat terkejut. Beliau nggak bolehin saya untuk keluar dari sana. Cuman, saya bilang, saya nggak bisa stay lagi, Pak. Di sana, satu, cukup berat, dan saya nggak bisa handle itu semua. Saya ceritakan setiap permasalahan yang ada di sana. Dan akhirnya, beliau percaya, maksudnya beliau ya terima resign saya, tapi resign dari perusahaan PMA, namun beliau tidak membolehkan saya untuk resign dari grup. Sehingga beliau memindahkan saya dari yang sebelumnya di perusahaan PMA ke anak PT, anak perusahaan yang lain di bawah naungan beliau langsung, di mana saya langsung bertanggung jawab terhadap beliau. Jadi permasalahan di perusahaan PMA kelar dan kesehatan saya semakin membaik dengan pertolongan Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua seperti janjinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin ya teman-teman ya. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan yang terbaik untuk kita. Kita percaya bahwa waktu Tuhan yang terindah buat kita. Dan setiap permasalahan, setiap cobaan-cobaan yang kita hadapi tidak mungkin di luar kemampuan kita. Dan setiap permasalahan yang ada di dalam hidup kita, Tuhan ingin kita untuk belajar satu poin ataupun ada hal positif yang ingin Tuhan kita pelajari dari masalah-masalah tersebut. Oke, dan kemudian pada pertengahan bulan Januari, saya masuk ke anak perusahaan yang baru. Di sana saya senang dengan kerjaan saya yang baru, dengan job desk yang baru, dengan job desk yang selama ini sudah cukup familiar dengan saya. Dan yang membuat saya semakin senang karena setiap pekerjaan yang saya lakukan dihargai oleh direktur dan saya menjadi orang kepercayaan beliau untuk mengurus semuanya karena ini perusahaan baru, saya diberi wewenang dan kepercayaan untuk mengurus semuanya. Dan pada bulan Maret di mana corona mulai masuk ke Indonesia dan kita semua diminta untuk jangan keluar dan Indonesia apa namanya banyak karyawan yang diminta kerja dari rumah work from home dan banyak juga perusahaan yang memotong gaji karyawannya hingga 50%. Namun saya sungguh bersyukur bahwa di perusahaan yang sekarang, di perusahaan yang baru ini, walaupun saya diminta work from home hampir 4 bulan, sekitar 4-5 bulan, saya tidak dikenakan pemotongan gaji 1% pun. Puji Tuhan. Kalau misalnya saya masih di perusahaan yang lama, mungkin isu-isunya mereka sudah ada pemotongan gaji. Tapi puji Tuhan, Tuhan punya rencana, saya dipindahkan ke perusahaan yang baru, walaupun saya kerja work from home, gaji saya tidak dipotong. Dan ini Tuhan sungguh baik. Dan pada saat sekarang pun, di mana sudah ada kebijakan yang kita mesti ke kantor dan mesti ke kantor. Anak PT perusahaan yang lain itu mereka masih kerjanya full day dan full hour, maksudnya seperti biasa. Tapi kalau untuk perusahaan yang sekarang saya pegang itu saya diminta ke kantor itu hanya selang-seling dan pun jam kerja saya itu saya boleh stay di kantor itu hanya sampai jam 2 sore. Selebihnya saya boleh pulang, saya lanjutkan di rumah. Dan saya bersyukur sekali Tuhan ngasih saya atasan yang baik, atasan yang pengertian, dan juga beberapa petinggi perusahaan di perusahaan yang cukup respect dengan kinerja saya. Ya, puji Tuhan banget gitu loh. Tuhan ngasih rencananya emang luar biasa. Dan saya nggak tahu ini kok bisa gitu loh. Tapi ya, saya percaya bahwa Tuhan sayang sama saya dan ini rencananya yang terbaik untuk saya. Tapi ya di dalam setiap pekerjaan emang tidak ada yang mulus seperti jalan tol ya. Beberapa saat yang lalu saya menghadapi masalah
di mana tim finance saya tidak bergerak kalau tidak diinstruksi. Dan kerjaan dia itu yang harusnya memonitoring penagihan maupun pembayaran tidak dilakukan. Jadi apa-apa harus mesti saya yang ingetin, apa-apa mesti saya instruksi, baru dikerjakan. Dan saya ngomong ke Tuhan, "Tuhan, kalau begini terus kerjaan saya keteteran, Tuhan. Ini yang ada saya beresin kerjaan dia, tapi kerjaan saya nggak beres-beres." Dan teman-teman tahu, tiba-tiba direktur saya tanya saya, "Kamu butuh asisten nggak?" Saya kaget, "Loh, kok bisa tiba-tiba ditanyain begitu?" Tapi saya jawabin direkturnya, "Nggak usah dulu, Pak. Saya masih bisa ke-handle kalau urusan saya. Kalau misalnya mau nambah orang, boleh ditambahin di divisi finance. Karena saya nggak mungkin memantau terus pekerjaan mereka, sedangkan kerjaan saya masih banyak. Oke, saya bisa-bisa, saya bisa bantu maintenance untuk komunikasi ke pihak China ataupun tektokan, tapi kalau misalnya saya mesti ingatin terus, itu bukan kerjaan saya, bukan ranah saya." Dan ya, Tuhan itu wow, amazing. Saya baru ngomong aja, "Tuhan, saya nggak kehandle di divisi finance," dan tiba-tiba aja saya dikasih jalan keluar, tiba-tiba direktur saya nanya saya butuh asisten apa enggak, gitu. Emang, wow, gitu. Saya nyampe bingung. Cepat ya Tuhannya jawab doa saya, gitu. Oke, terus ada lagi satu kejadian, mungkin 2 minggu yang lalu, saya ketemu sama customer yang kerjanya suka, yang omongannya itu suka berubah-ubah, terus ngeyel terus, omongannya itu nggak bisa dipegang deh, bentar A, bentar lagi B. Terus laporan dia ke pihak China selalu menyudutkan dan menyalahkan saya. Tapi ya, selama ini saya masih diemin, sampai ada kejadian, ada keadaan di mana ada satu shipment pengiriman yang bermasalah. Jelas-jelas itu salahnya dia gitu, tapi dia nggak mau ngaku. Padahal saya bersama tim cabang itu sudah cukup membantu beliau, walaupun itu bukan di ranahnya kita. Tapi kita sudah cukup membantu, namun kita disalahkan, kita dipojokin gitu. Jengkel? Iya. Kesel? Iya. Wah, nih orang. Udah dibantuin, tapi kok masih kayak gini gitu loh. Ya, saya dalam hati ngedumel gitu. Dalam hati ya ngomong ke Tuhan, "Tuhan, nih orang kok kayak gini ya? Udah dibantuin, udah ditolongin, maksudnya dia udah gak ngerti apa-apa, kita udah nolongin, kita udah kasih flow-nya seperti ini, tapi kok omongannya bisa berubah-ubah, terus kita yang disalahin, gak ada pertanggungjawaban sama sekali dari dianya, gitu." Tahu-taunya saya ditelepon sama customer yang dari China. Awalnya sih mereka nyalain saya, gitu. Cuma setelah dijelasin, "Ini loh, flow-nya seperti ini. Prosedurnya seperti ini, ranahnya siapa, ini ranahnya siapa." Setelah saya kasih tahu flow-nya, saya kasih tahu SOP-nya, beliau mengerti. Dan ya, beliau nggak nyalain saya maupun tim cabang saya. Dan dengan kejadian itu, saya tahu, oh, Tuhan itu, oh, flow apa SOP-nya Tuhan seperti ini loh. Saya ditemukan dengan customer yang ngeyel seperti tadi. Terus dengan adanya kejadian itu, customer yang di China jadi tahu offflow-nya seperti apa, kinerjanya saya dengan tim seperti apa, kinerja customer dia di Indonesia seperti apa. Jadi semua clear dalam sesaat. Sampai sekarang pun semua berjalan dengan cukup lancar. Nah, saya ya nggak bayangin kalau misalnya itu saya lakukan dengan kuat kekuatan saya dan pemikiran saya rasa sampai sekarang ya beres-beres. Tapi karena saya minta tolong sama Tuhan, Tuhan lancarkan semuanya. Itu masalahnya dalam 3 hari kelar. Padahal masalahnya cukup besar, tapi dalam 3 hari Tuhan bantu saya untuk membereskan semuanya. Puji Tuhan, ya puji Tuhan banget. Tuhan nolongi saya banget. Dan kalau dilihat dari tahun kemarin sampai tahun ini, dari saat saya di perusahaan PMA sampai di perusahaan yang sekarang, pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi saya.
permasalahan tetap ada, namun di setiap permasalahan Tuhan selalu hadir dan ada untuk saya. Dia selalu menolong saya. Ya memang semuanya sudah diatur Tuhan dan saya percaya bahwa rencana yang terbaik dan waktu Tuhan juga yang terbaik untuk saya. Dan sebagai penutup, ada beberapa ayat yang meneguhkan saya di dalam saya menghadapi permasalahan-permasalahan tadi. Di dalam Ulangan 31 ayat 6 yang berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Dan dilanjutkan dengan Ulangan 20 ayat 4, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih untuk malam hari ini. Sekian sharing saya dan semoga dapat menguatkan dan Tuhan memberkati.